Selamat pagi, salam sejahtera Isu yang paling hangat hari ini ialah Apa pilihan terakhir untuk Zahid, Najib, Rosmah dan yang terkini Bung Mukhtar Apabila Bung Mukhtar diarah untuk membela diri pula di mahkamah kelmarin Pilihan yang terakhir yang aku fikir untuk ketiga-tiga mereka ialah Yang pertama sekali mereka perlu meletakkan jawatan Terutama Zahid Hamidi dan juga Bung Mukhtar mereka perlu berehat terlebih dahulu sementara menunggu keputusan daripada mahkamah berkaitan dengan kes mereka ini. Kenapa aku katakan seperti itu? Kerana ini bagi membolehkan proses perundangan berjalan dengan lancar selain daripada itu kesibukan mereka untuk turun naik turun naik mahkamah boleh mengganggu prestasi produktiviti mereka di dalam pekerjaan. apalagi dalam mengurus partai yang begitu besar, terutamanya menjelang PRU 15 ini. Aku pikir yang perlu benar-benar perlu berehat sementara waktu ialah Zahid Hamidi. Beliau sering ke hulu ke hilir di mahkamah untuk menguruskan untuk menghadiri kes perbicaraannya. Tapi hari ini aku nak bincang, aku nak ulas tentang propaganda murahan yang sedang tersebar luas di dalam media sosial. Para blogger, penulis-penulis cyber, juga cyber-cyber, laskar-laskar cyber yang pro Najib dan pro Rosmah, juga pro Zahid, sedang melemparkan dan sedang menyebarkan propaganda yang murahan. Seperti yang dikatakan oleh Regi J.C. Ritaudin, Beliau mengatakan bahwa propaganda ini sebenarnya propaganda yang amat murah, hanya dapat memperbodohkan orang-orang yang tak celik undang-undang, yang tak ambil fikir panjang, yang hanya dengar terus percaya. Propaganda yang sedang tersebar luas itu ialah kononnya draft penghakiman yang bocor, melibatkan Najib dan Rosmah, adalah satu perkara yang dikata konspirasi. Tapi sebenarnya bagi mereka yang berpikiran waras, berpikiran jelas dan tidak dibodohkan dengan propaganda murahan ini, mereka akan pikir panjang. Sebenarnya draft itu bukan setelah dinafikan oleh hakim, tapi ialah orang akan kata seperti yang aku lihat di dalam komen-komen netizen, mereka kata siapapun boleh menafikannya. Iya benar, memang siapapun boleh menafikannya termasuklah hakim. Tetapi yang tak pernah dikatakan oleh Para blogger, para cyber, uh, laskar cyber yang pro-Najib dan pro-Rosmah dan juga pro-Zahid, ialah bahawa draft penulisan penghakiman itu adalah perkara yang biasa. Tidak ada yang pelik di dalam perkara itu. Menurut Peguam tersohor, aku kata ini bukan kerana aku peguam, bukan. Tapi aku memetik kepada penjelasan yang amat jelas okay, oleh peguam tersohor Malaysia yaitu Hanif Katri Abdullah. Beliau kata perkara menulis draft penghakiman itu bukan perkara pelik untuk seorang hakim. Kerana memang telah ditetapkan tarikh 1 September adalah pengumuman kepada keputusan penghakiman dan juga keputusan kepada perbicaraan Rosma. Cuba fikirkan begini. Adakah adakah, per, adakah uh, tak pelik? ataupun adakah boleh diterima akal? logikkah, hakim hanya menulis keputusan pada 1 September, aku ulang sekali lagi, ini maci-maci paci-paci kena pikir betul-betul kena pikir betul-betul, kena fahami betul-betul, logikkah kalau anda pikir logik tentang penghakiman itu sekarang ini aku pun nak bagi kamu pikir logik juga, logik Hakim menulis penghakiman hanya pada satu hari bulan September dengan penghakiman yang telah ditulis dan telah didedahkan oleh hakim di mahkamah 117 muka surat. Aku sudah tanya, sempatkah hakim menulis pada 1 September? Kalau benar uh, perlu ditulis serta-merta pada satu hari bulan itu, aku pikir itu perkara yang tak tak logik. Itu sebabnya. Hakim ini, menurut Hanif Katri Abdullah, tak pelik hakim akan meminta bantuan para pegawainya, dan kadang-kadang beliau juga perlu. Dalam kes-kes tertentu, mungkin mungkin hakim akan meminta bantuan para pegawainya untuk menaip dan juga buat, menulis penyelidikan. Tetapi, hakim kata dia tulis sendiri untuk kes ini: "Tidak pelik untuk mereka menyediakan draft kerana..." Menulis draft itu saja mengambil masa yang amat lama Itu sebabnya keputusan hanya ditentukan 1 September Walaupun uh, penghujahan terakhir telah berlaku beberapa bulan yang lepas Karena ia mengambil masa yang panjang untuk menulis penghakiman itu Dan harus diingat, maci-maci, paci-paci Penulisan penghakiman itu akan dibaca sekali lagi apabila si tertuduh ini ambil case contohnya Rosma. Kalau Rosma, Rosma baru saja filekan rayuan kemarin. Memfailkan rayuan untuk case-nya itu yang telah dihukum 10 tahun penjara dan RM970 juta. Kemarin Rosma telah memfailkan rayuan rayuan yaitu akan dibawa ke mahkamah rayuan dan mahkamah rayuan tiada lain tiada bukan dia akan merujuk selain daripada nota uh, hujahan penghakiman uh, dan juga nota penghujahan uh, peguam juga saksi-saksi hakim juga akan membaca uh, tulisan penghakiman oleh hakim di mahkamah tinggi itu sebabnya tulisan penghakiman itu perlu secara detail dan yang paling penting ditulis dengan berhati-hati maka dengan itu hakim akan menulis terlebih dahulu beberapa, beberapa dia akan meminta bantuan mungkin pegawainya atau sebagainya untuk menulis kena ambil masa yang panjang dan tidak akan menulis pada hari yang sama. Takkanlah satu hari bulan September nak diumum Satu hari bulan juga nak tulis kan? Tak logik lah seperti itu maci-maci Yang tersebar itu adalah palsu Itu hanya draft penyelidikan Bukannya uh, penghakiman uh, oleh hakim uh, Begitu ceritanya maci-maci sekalian Hakim tak, uh, tak pelik Hanif Katri Abdullah kata tak pelik hakim menulis draft sebelum diumumkan takkanlah satu hari bulan nak umum hari itu juga dia nak taipkan mana sempat ah begitulah yang tak pernah dicakap yang tak pernah diberitahu oleh blogger blogger yang cuba memperbodohkan orang-orang yang ada di luar sana itu walau bagaimanapun ada satu perkara yang aku nak minta sangat berlaku yaitu coba siasat Siapa sebenarnya yang menyebarkan draft itu? Hakim pasti tak sebarkan. Yang sebarkan itu siapa? Apa kepentingannya menyebarkan? Nah, sekarang ini um, polis sedang menyasat. Telah mengambil keterangan. Termasuk keterangan hakim. kemarin aku baca laporannya. Polis sudah mengambil keterangan hakim berkaitan dengan uh, kebocoran draft tersebut. Yang aku nak sangat ialah panggil RPK. Uh, Raja Petra Kamarudin yang telah menyebarkan uh, draft itu melalui blognya supaya kita ketahui dari mana RPK dapat itu. Karena yang paling senang tanya daripada sumber pertama, si, dari mana RPK dapat draft itu. Barulah kita tahu apa tujuan didedahkan draft bocor itu. Karena aku pikir hakim tak mungkin akan menyebarkannya. Hanya orang yang berkepentingan mau menggunakan itu sebagai propaganda yang akan menyebarkannya. Itulah dia propaganda murahan terkantoi yang akhirnya dibuktikan palsu yang tidak berguna hanya coba untuk mengelirukan dan memperbodohkan orang yang tak celik ilmu undang-undang. Kita jumpa lagi. Kamu lau, kamu mau tahu penerangan yang lebih lagi, kamu boleh lihat di dalam laman ataupun dalam uh, YouTube channel Regi Jasy Ritaldin ada penerangan daripada Hanif Katri Abdullah berkaitan dengan perkara ini. Kita jumpa lagi. Bye bye.